Berarti emang harus dilatih. Kenapa sih lo ngeliatin Aurel begitu udah punya pacar, gak boleh kayak gitu? Aku gak tau ya. Ata harus ketemu nih berarti sama dia. Apa? Ata harus ketemu yang ini. Ya harus ketemu. Siapa? Selalu tampil mesra, perjalanan cinta Aurel Hermansyah Atta Halilintar bukan tanpa cela. Belakangan Atta mengaku hubungannya dengan Aurel sempat terguncang dan nyaris karam di tengah jalan. Lantaran pernikahan impian yang dinantikan Aurel hingga penghujung tahun, tak kunjung ada kepastian kapan bisa dihelat. Dan di saat Aurel menanti kepastian kapan cintanya diresmikan di pelaminan, kesetiaan cinta Aurel Hermansyah diuji. Secara mengejutkan, seorang bule asal Belanda secara terbuka mengungkapkan perasaannya kepincut pesona kecantikan putri sulung Krisdayanti Anang Hermansyah. She got a nice smile. Nice smile, okay. Yeah. Is she your type or not? Yes, definitely she is. Yes. If you saw her on a dating app, what do you want to do? I will swipe her to my heart. Tak hanya Dennis pria asal Belanda yang memuji selangit Aurel, Dimas kembaran Raffi Ahmad diam-diam menaruh hati terhadap calon istri Atta Halilintar. Untungnya, Nagita Slavina yang duduk di antara Aurel dan Dimas langsung mengingatkan kembaran suaminya tersebut bahwa status Aurel sudah hampir milik orang. Umurnya berapa? 19 tahun. Emang Dimas? Hah, masih 19 tahun? Iya. Boong. Bener, boong kan dosa, nggak dapat pahala. Iya. Berarti emang harus dilatih. Kenapa sih lo ngeliatin Aurel begitu udah punya pacar, nggak boleh kayak gitu? Aku gak tau ya. Ata harus ketemu nih berarti sama dia. Apa? Ata harus ketemu yang ini. Ya harus ketemu. Siapa? Ata. Tahu nggak Ata Halilintar, pacarnya Aurel? Tahu. Ngefans sama Ata? Biasa aja sih. Coba dong, telepon Ata, aku lagi sama cowok nih gitu. Aku lagi sama cowok nih. Semoga diangkat, dia tuh kayak suka sosok gak mau angkat. Itu so ganteng. Ya Allah. Awas lu so ganteng ya. Emang ganteng. Nggak, tapi emang mirip banget sih cuma. Ya, sebelum janur kuning melengkung bersama Ata, pintu cinta Aurel masih mungkin terbuka untuk pria lain. Lantas apa tanggapan Ata saat mengetahui tunangannya disanjung-sanjung pria lain? Aku yakin lah setiap orang mau nikah pasti banyak ujiannya ya. Oke. Okay. Nah itu berasa sama kayak ujian Pak ya? Menghadapnya seperti nikah, apa Pak? Iya, ujian sebelum nikah tuh pasti banyak. Jadi aku harus lebih sabar, harus lebih strong. Dan support dari teman-teman penonton semua, netizen juga aku sangat terima kasih. Tak ada cinta sejati lulus tanpa diuji. Begitupun dengan perjalanan cinta Ata dan Aurel. Di tengah keduanya siap merajut mimpi indahnya pernikahan, godaan demi godaan dan ujian selalu datang bergantian. Mulai dari ujian kondisi wabah corona, orang tua diguncang isu miring, Ata Aurel masih tetap setia bersama. Bahkan di depan para pewarta, Ata tegas mengatakan, jika situasinya tak memungkinkan menggelar pesta mewah, ia dan Aurel rela menikah secara sederhana. Semoga ya disegerakan, pokoknya tahun depan. Kalau misalnya pandeminya tahun depan itu belum berakhir juga, ya mungkin kita akan melaksanakan ya nikah yang sepi-sepi aja dulu. Tadinya kan kita tetap maunya ngundang ya teman-teman segala macam. Tapi kalau memang udah nggak bisa banget ya, kita terpaksa bikin pernikahannya yang kecil aja.